Habis diajak ngobrol sama anak-anak ya? Iya. Cewek-cewek biasa. Angger. Kenapa sih? Ribet. Ah, ribet sendiri urusan-urusan orang juga ya. Ya enggak apa-apa kali, Kak. Kan emang kayak gitu kan mereka ya? Enggak. Ya, duduk dulu ya, duduk. Protektif ya. Aja. Enggak apa-apa. Ada ngapain ih? Dorong-dorongan. Ayo. Ayo. Ngapain dorong-dorongan? Ayo. Ah. Ribet nih cici-cici. Teh. Ayo. Duan. Kan Chelsea. Hai, ayo ada Duan. Hai. Iya. Biarin aja. Ayo. Rahasia ya? Ah, enggak. Apaan sih mana kompeten main sama satu? Ini kita meminta maaf ya. Tadi soalnya udah seuzon. Enggak, kamu seuzon. Aku, enggak, kalau aku mau minta maafnya karena terlalu banyak bertanya. Nah, aku juga. Gitu dong. Aku juga straight nanya. To the point. Aku juga banyak siapa bertanya. Siapa yang suzon, anak aja. Tentang apa sih? Nanya apa? Nanya apa yang jelas dong. Kalau minta maaf, kalau minta maaf. Emang minta maaf kenapa? Harus kak? Tahu jadi kita berdua, kenapa? Kita berdua tuh nyangkanya Kak Dimas tuh nggak tahu kalau kamu punya pacar. Ya dipikir aku gini-gini. Iya, bukan masalah itu sih sebenarnya. Maksudnya gini, cuman kita tuh terlalu dia sebenarnya terlalu khawatir saya takut kalau nah, dia udah nikah. Oh. Ah, bukan. Belum masih pacaran lagi ya Allah, ribetin. Nah, si Chelsea tuh khawatirnya terlalu besar, takut kalau misalnya Dimas kayak kemarin lagi udah deket baper. Lama-lama. Iya, udah deket lama-lama. Terus saya jadi baper. Semua singkatan. Oh, baper, bawa perasaan. Baper tuh itu, kalau mobil di depannya tuh ada bapernya. Baper. Emang menurut kalian aku cocok sama Audi? Tuh kan Kak, Kadim juga mulai. Sebenarnya aku juga udah ngingetin sama Chelsea. Udahlah biarin aja dia mau ngapain. Kalau cowok di PHP-in kan gak apa-apa ya. Iya, soal cewek kan udah biasa di PHP-in. Halo semuanya, Assalamualaikum. Aduh, ya, aduh. Aduh, kita minta maaf ya. Iya, takut aku juga minta maaf ya. Aku udah lega sekarang. Kenapa? Aku udah balik lagi sekarang tinggalnya sama mertua lagi. Ya bagus. Karena aku berpikir anak aku itu anak pertama, ya deket sama neneknya, it's okay, no problem. Iya, iya. Emang tadinya tinggal di mana? Bukan. Kan waktu yang aku samperin di apartemen itu yang Maglen juga iya, sama. Iya di situ. Tadi aku mau pindah ke Andara tapi di Andara tuh juga lagi banyak debu. Aku tuh tadi sama Gigi tuh mau hidup mandiri. Tapi nggak bisa mandiri. Bukan yang nggak bisa mandiri. Kita latih kan. Giginya mandiri loh ya pergi mulu ya kan. Stop lagi. Kamu jangan dengerin mereka lah. Udah. Nah kalau ini baru deh. Ini ada apa sih? Jadi sekarang tinggalnya sama. Sekarang tinggalnya tetap sama mertua. udah pokoknya kepada ini sih. Ya kan, pada apa namanya? Ada baper. Yeah, tahu aja baper. Si baper aku. Aduh. Baper bawa perasaan. Gigi sirapah tapi bisa kungkiri. Aku baper. Apa sih lagi siapa sih? Kayak sambal aduk. Pokoknya jangan terlalu gede gitu ngelihat suatu keadaan, suatu kejadian tuh. Ayu sama Ade suka gitu. Ade, aku mah ngelihat apapun tuh gede gitu. Padahal mah enggak ada masalah apa-apa. Chelsea kayak gini tuh semakin meletek sejak kawin, Teh. Bukan. Kalian tuh merasa gede padahal yang dilihat tuh kecil. Masalahnya tuh jangan suka digede-gedein lah. Padahal ternyata maksudnya, kecil. Eh, dengerin maksudnya Ade, kali kalau udah punya pacar harus setia gitu kan? Gak boleh gitu, Dimas gak boleh deket-deketin cewek yang udah punya pacar, maksudnya gitu. Siapa yang deketin cewek? Lo, tau gak lo udah kan punya pacar? Ngomong sama kacang. Tau gak lo udah punya pacar? Emang Dimas deketin, enggak kan? Emang bertemannya kita ngomongin kuliah. Iya, makanya tuh kan. Udah pokoknya beret, jangan nanti semua cewek yang masuk ke rumah aku dicurigain. Iya, kasian tahu. Kalian tuh posesif banget sih sama aku. Iya, posesif lah. Takut kakaknya kenapa-napa. Takut terjadi yang kayak kemarin lagi kan kamu udah deket lama-lama. Diam lu, diam. Deket lama-lama abis itu jadi kan. Iya, udah deket lama-lama. Udah deket lama-lama ya belanya enggak mau. Kok disebut sih? Oh, hai. Nah, kan nyampe kan. Eh, kok Kak Dimas gak cerita soal itu? Ya udahlah, yang penting prasangka aku juga udah terpecahkan. Dan ya semoga gak terjadi lagi masalah yang gak enak-enakan begini. So everything solved and everybody happy. Ya gitu-gitu aja sih. Ya ini pelajaran juga sih sama buat adek, buat Ayu. Mudah-mudahan kedepannya gak selalu harus dilihat besar gitu masalah-masalah yang sebenarnya kecil.
Kalau saya sih maunya anak tuh menjadi lebih dewasa. Jadi kalau ada orang baru, mau cewek, mau cowok, siapapun dalam proyek kita, ya santai aja, nggak usah repot gitu loh. Memang kita nggak boleh menjudge orang terlalu cepat ya. Mau ada orang baru, mau ada tamu, mau ada siapa, lingkungan BBB harus kita terima. Siapa tahu malah bisa menjadi energi dan nilai positif buat kita. Udah baik kan? Udah semuanya udah selesai masalahnya. Dan pada akhirnya kita nyanyi bareng deh. Selalu menantimu, dua minggu kau tahu.